Nih, apa nih? Nah. Bilangin aja ke mamanya biarin apa dilaporin ke polisi enggak apa-apa. Oke okay guys, welcome to my channel. Balik lagi channel gamers bucin. Gamers yang paling bucin cuman kita. Oke okay guys, jadi hari ini kita pengen ngapain? Jadi kita hari ini mau jemput bocil-bocil. Ada 3 bocil guys yang kita pengen jemput guys. Dan kita hari ini guys, seperti di judul, kita pengen tes kejujuran bocil-bocil FF kita guys. Yang pengen kita jemput siapa aja? Oke, okay, Rio, Eja, tiga orang ini guys ya. Kira-kira mereka bakal jujur apa enggak guys? BTW, kita tuh pengen tes kejujuran. Pengen taro koper ini isi isinya uang ratusan juta guys. Isinya uang guys, sini. Siapa mana dari kopernya dari? Oke okay, guys ya, ini kopernya guys ya. Kita buka kah guys ya, isinya tuh ada ratusan juta guys. 100 juta guys ya. Ini uang orang sih guys, kita kan belum punya uang sebanyak ini guys ya. Pinjem aja guys ya, buat properti video guys. Oke guys ya, kita bakalan buka nih guys uangnya guys ya. Wow, gila guys, satu koper guys ya, ada 100 juta guys. Kira-kira bocil-bocil bakalan ngambil atau jujur guys ya? Nanti kita bakalan taruh sini guys ya, dan kita bakalan lihat nanti guys ya di kamera ini kira-kira bocil itu ada ngambil apa enggak guys ya. Oke okay? Buat kalian suka dengan video ini, tembusin video 100.000 like guys ya. Kalau emang kalian suka guys ya, kita buat-buat video kayak gini terus guys ya. Oke okay? Dan jangan lupa juga guys follow semua Instagram kita di sini dan subscribe semua YouTube kita di sini. Oke okay? Ya guys, langsung aja guys ya, follow dan subscribe kita guys ya. Gini guys ya, nah buka gini guys, oke okay? Nah gini guys ya, kita taruh sini guys. Bocil-bocil nanti bakal dari sana guys, oke okay? Jadi buat kalian, wajib banget stay tune guys ya. Iya. Karena ini gokil guys, kita bakalan aja siapa yang bakalan jujur. Apakah atau mereka jujur semua? Atau maling semua guys? Gimana ya tuh guys? Jadi kita bakalan jemputin. Jemput pertama siapa? Tuh siapa dulu? Rio dulu guys ya. Yaudah jadi kalian stay tune aja, ini kita mau jalan ke sana ya Der. Ya mau jemput si Rio. Rio, oke okay. Jadi kalian stay tune aja. Ya nanti kita bakalan beberapa kita tabur nih gitu ya. Nanti kita bakal agak buat uangnya agak kelihatan guys ya, oke okay? Oke okay, guys ya. Jadi kita coba buka semua dulu ya. Kita keluarin guys. Nah guys, beberapa kita tanggolin guys ya. Uangnya agak kelihatan guys ya. Tanda guys. Oke, okay, itu guys uangnya guys ini guys. Oke. Okay. Tadi kita tinggal tunggu Rio datang nih, coba. Udah kok, udah jalan ke sini tadi aku WA. Oh, udah jalan sini guys, oke. Okay. Semoga aja Rio enggak sadar guys kalau kita lagi record guys ya. Kok lama si Rio? Yo, udah mandi yo? Udah makan? Udah. Oke, mantap yuk. Aduh, kita mau ke rumah langsung nih ya yo. Kamu sendiri aja tapi hari ini yo. Sendiri. Iya, jam oke okay, nanti yo. Dijemput sama tim yang lain kok yo. Yo mau beli apa gitu? Enggak lah. Makan. Enggak beli makan yo? Enggak. Bener enggak mau? Iya, udah okay, makan. Yo. Udah makan? Iya. Tapi kamu sekolah nggak, yo? Nggak, tanggal merah. Emang udah mulai daring ya, yo? Udah. Jadi libur nih, yo? Di tanggal merah. Cuman kita yang nggak libur. Kita emang nggak pernah libur, kan? Minggu. Minggu libur, cuma kan nggak libur total, gitu kan? Kamu hari ini ngaji nggak, yo? Nggak. Libur juga ya, tanggal merah, ya? Iya. Oh, ngaji juga libur kok tanggal merah, yo? Hmm. Baru tahu, Karino. Bentar ya, yo. Kita mampir ke pom dulu kali ya, yo. Soal bensin kalian habis yuk. Kepada Nita mogok kan kamu dorong nggak bisa yuk. Enggak. Kamu mau dorong yuk. Oke yuk, kita sampai nih yuk di pom yuk. Tamak aja gitu sih yuk. Via ajan yuk. Udah asar ternyata. Gak terasa loh, gak tau udah ajan aja. Waktunya kita lanjut yuk pulang yuk. Pulang kita pulang ke rumah yuk. Via ajan yuk. Salat di rumah aja ya, yo? Isinya uang. Isinya uang? Iya.
Koper siapa ya? Gak tahu. Koper kita? Ada uangnya? Iya. Banyak. Koper. Perasaan kita gak naruh uang, Dre. Itu punya siapa? Itu kan punya si Ki kopernya. Kalau kalian gak ada uang, itu kan baju Ki. Baju Ki. Baju tau itu ya. Ini uang kan? Masih isi Ki punya uang? Uang berapa biji? Berapa ratus? Banyak, Kak. Banyak? Tuh. Yang bener dulu ya. Iya. Coba kita minggir dulu ya. Coba sini minggir. Banyak uang ya? Banyak banget, Kak. Siapa? Coba tuh. Mungkin diambil orang nih, Kak. Diambil orang? Iya. Takut diambil Bapak. Orang? Iya. Kau diambil orang? Coba tuh. Buka yuk. Coba ambil uang yuk. Nah, gede banget tuh. Banyak banget tuh. Banyak ini mungkin uang si ini yuk, apa namanya? Uang si Keiza kali, Dar. Si Kei. Gak tau, tapi dia bilangnya pas ngintipin tuh baju. Tapi dia bilang baju loh yuk. Tapi ini uang gak banyak. Bukan, bukan, bener bukan uang kamu yuk. Bener? Bener. Kamu ngambil gak uang ini yo? Enggak. Enggak, bener ya? Iya. Biar aja yo, taruh situ gue tutup lagi yo. Baru berarti punya ke itu yo. Jadi ini kita pulang aja lah yo. Tarik sampe nih yo. Langsung pulang aja. Berarti nanti Rio ini sendiri ya. Turun ke rumah Wai Kandis ya. Turun sendiri ya. Jadi kalian mau jemput Okem sama siapa? Si Eja. Oke. Sampai yo. Rio tunggu sini dulu aja. Tunggu rumah aja yo. Di dalam aja ya yo. Iya. Udah. Oke guys ya. Jadi tadi si Rio udah kita jemput dan kita antar ke rumah Wei Kandis guys ya, rumah kita. Tapi ini ngomong-ngomong diambil gak sama dia guys ya. Nanti kita bakal tonton guys ya bareng-bareng guys ya. Kita mau jemput si Okem dulu guys ya. Abis Okem baru kita jemput si Eja. Jadi kita mau lanjut jemput Okem guys ya. Stay tune guys. Oke guys, jadi kita udah sampai di tempatnya si Okem guys ya. Kita lagi nunggu Okem datang guys ya. Kita nunggu Okem keluar karena semoga dia cepatlah dia guys ya. Ini sudah aku WA-in si Okem suruh keluar. Bentar guys. Ini Okem dah, Okem lari-lari dah. Ini Okem lari-lari nih. Okem lari-lari. Okem, Okem guys. Okem guys. Ini kunci dah. Nah, Okem nih. Lama banget kamu Kem. Lagi siap-siap tadi ya. Kamu kita tungguin dari tadi lu, Kem. Baru selesai, Ta? Iya. Kirain Okem baru mandi. Enggak lah, udah tadi siap dia. Udah makan, Kem? Udah. Mandi? Udah lah. Oh. Mandi. Jam berapa mandinya? Jam 8. Pagi. Berarti belum mandi lagi nih? Sore belum mandi. Belum. Aduh, berarti belum mandi. Sore ini mandinya tadi pagi. Ini aja jam 3 ini, Kem. Wah, kamu belum mandi nih, Kem. Iya. Kamu bentar udah makan, Kem? Udah. Jadi ini kita mau ke rumah Wei Kandis nih, Kem. Cuman kita mau ke sana, mau jemput kamu sih. Eja enggak tahu nih, belum balas-balas nih. Baru Rio doang di sana. Oh, Kem udah bilang belum? Sudah. Boleh kan? Boleh. Udah. Nanti pulangnya enggak usah dianterin ya, jalan sendiri. Jalan kaki dari Wei Kandis ke rumah kamu, Kem. Gimana, Kem? Capek lah. Capek ya, Kem. Naik sepeda di rumah ada sepeda. Iya, sepeda Kem mau, Kem. Sepeda ya, pulangnya ya. Enggak, Kem. Enggak bisa bawa. Enggak bisa bawa kenapa? Oh. Tinggian emang kamu gak bisa pakai sepeda, Kem? Gak bisa. Roda apa? Roda 4 sepeda. Udah makan belum sini nih? Duit di koper? Iya. Emang ada duitnya? Ada banyak. Itu tuh baju, Kem. Itu koper si Kei itu. Isinya baju. Itu. Mana duit? Coba berhenti. Banyak, Kem. Iya, duit. Siapa, Kak? Loh, uang kamu kali, Kem? Enggak lah. Yang tadi enggak bawa apa-apa. Berapa ratus ribu, Kem? Banyak lah ini. Berapa banyak, Kem? Enggak tahu, jutaan, Kem. Coba kita lihat, Kem, ya.
tunggu depan rumah Kem, sabar Kem. Coba lihat. Coba Kem. Coba buka pintu Kem. Nah, oh gila baik banget Kem, coy. Ini coba buka. Wah, gila Kem, baik banget Kem. Tuh, semua ini Kem. Ini bener bukan uang kamu Kem. Bukan. Baik banget lu ini Kem. Gini uang semua Kem. Sekoper itu. Sekoper Kem. Bukan dosa ya. Emang tadi nongol Kem? Nongol duitnya. Nongol di mana? Di sini. Sini? Iya. Sekarang buka. Buka. Duit semua. Waduh. Kamu ngambil enggak? Enggak. Benar kamu enggak ngambil, Kem? Demi Allah. Demi Allah ya. Coba Kem, coba Kem. Coba lagi, aduh, ini kayaknya uangnya si Kay ini. Tapi kayaknya dapat uang dari mana baikinnya? Iya juga ya. Kamu coba bilang, Kem, ya, ada uang sini, Kem, ya. Iya. Kamu turun, Kem. Tadi, Kem. Karena mau jemput si Eja dulu ya. Oke. Oke, guys, jadi tadi si Okem udah masuk, guys, ya. Tapi si Okem tadi ngambil sih kira-kira. Enggak tahu, aku enggak ngeliatin kamera terus. Nanti kita bakalan koreksi sendiri, guys, ya. Bareng-bareng, guys, ya. Oke, jadi kita mau lanjut jemput si Eja, guys, ya. Ini agak keluarin dulu lagi aja, ya. Ya, kita keluarin lagi, Dar. Kayak tadi. Nah, mau guys, ya, aman ya. Jadi kita mau langsung jemput si Eja, guys, ya. Stay tune, guys. Oke, guys, ya. Jadi kita udah sampai nih ya di jamnya si Eja, guys. Iya. Ini udah makin sore, guys, ya. Kita tinggal tunggu si Eja datang, guys, ya. Kira-kira si Eja bakalan apa? Ya, jujur atau ya ngambil, guys? Nanti kita bakalan kumpul mereka dan kita bareng-bareng, guys, ya. Kita tontonin video, guys, ya. Kira-kira siapa yang ngambil dan siapa yang jujur. Nah, nah, si Eja nih, guys. Si Eja nih, guys. Eja, guys. Eja. Ngintip-ngintip dia ngapain coba? Assalamualaikum. Salam. Salam. Ja, kamu tadi udah makan belum, Ja? Udah tadi. Udah makan? Benar? Benar. Gak bohong ya? Enggak. Kalau kamu gak belum makan, kita mau beli makan nih. Beli makan dulu nih. Iya, mau beli makan? Boleh ini? Boleh. Makan jadi nih? Iya. Ini makannya di rumah aja ya? Kamu lagi gak nafsu makan nasi ya? Iya. Pengen jajan? Iya, nantilah kita mampir lah. Kalau sempet lah, ke apa? Ke minimarket lah. Kira-kira udah mandi belum ini? Udah dong. Udah ya? Udah. Benar, udah? Kok bau? Tuh, barang adanya wangi, nah, 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 tumpahin, nah. Enggak lah. Akhirnya kita sampai juga. Ah, akhirnya. Kamu nanti bikin demar aja ajak mereka ya. Iya. Oke? Oke. Berarti kita turunin kamu di per rumah ya. Ini aja. Biar orang suruh masuk. Oke, kita sampai nih, Ja. Tapi kamu tunggu sini dulu ya. Aku tunggu sini, Kak. Soalnya kita mau panggil si Okem sama si Rio. Ya udah. Coba kita panggil dulu aja nih si Okem sama Rionya. Aku aja ya, biar suruh turun ya. Nah, ini udah keluar nih. Oh iya. Ini dia. Aduh, ini. Bisa enggak angkat dulu aja? Angkat dulu, angkat aja. Oke, jadi kita hari ini udah kumpul semua nih ya. Nih guys, udah kumpul ternyata. Jadi hari ini tuh sebenarnya kita lagi konten nih. Kita lagi konten tes kejujuran kalian, bocil-bocil ya. Kira-kira kan tadi kan kita kan naruh koper nih. Di koper ini kita sengaja taruh uang 100 juta dan kita keluarin. Kalian pada enggak ada uang di sini? Ada. Kamu ingat enggak? Kem. Kamu yo? Lihat, kamu Ja? Enggak. Kamu lihat? Enggak. Enggak, kamu beneran? Enggak. Dia enggak ngelihat. Ya, enggak tuh. Kan tadi taruh sini. Tapi dia juga enggak nanya lo tadi. Ya, tadi kamu enggak nanya juga ya? Ya sih, saya enggak nanya, guys. Oke. Jadi kita udah ada videonya, guys, dan kita bakalan reaction, guys, kira-kira siapa yang ngambil uang, guys. Kita bakal lihat apakah ada yang ngambil atau
semuanya ngambil nih guys, atau semuanya jujur nih, kita berharap semua jujur ya. Kalau ada yang ngambil, bawa ke polisi ya. Polisi sih kak, oke. Nggak usah reaksi video itu kak. Maksudnya? Nggak usah apa? Dilihat. Kok nggak usah dilihat? Nggak usah dilihat videonya. Nggak usah dilihat lah. Nggak apa-apa, kenapa? Nggak apa-apa sih. Kamu takut? Nggak apa-apa. Kamu ngambil lah? Nggak. Kamu nggak uang kan di sini kan? Nggak. Kamu nggak tahu kan kalau sini ada uang kan? Nggak. Ya udah. Oke, berarti kita santai aja lah kita. Nggak usah dilihat. Ya kan biar tahu gitu, ada nggak sih. Sih aja guys ya. Coba kita reaksi ya bareng-bareng ya. Kira-kira siapa nih yang ngambil nih ya? Kita tonton. Bisa. Ini bahan apa rekotan guys ya? Kira-kira siapa nih guys? Nah ini awal-awalnya si Rio guys ya. Rio yang duduk. Pertama masuknya si Rio. Coba kita speed guys ya. Kita speed. Nah si Rio tuh masuk guys ya. Oke, ngobrol-ngobrol. Tontonin. Itu Rio udah belajar apa sih? Ngelirik-ngelirik itu guys, koper guys ya. Itu Rio udah tahu guys ya, kalau ada uang guys. Nah ini oh, Rio udah jujur nih, ngasih tahu nih tadi kita manggil kita kan ya. Ini berarti Rio aman nih guys ya. Nah sampai dia turun aman nih. Coba si Okem. Yang Okemnya. Okem, kita cek ya. Gue aja panik ya. Enggak beneran. Kamu enggak ambil kan? Enggak. Oke, Ejak kayak orang panik guys ya, oke. Dia kan enggak tahu kayaknya. Yo, kita coba lihat siapa reaksi. Oke, Kem. Kamu enggak ambil kan, Kem? Enggak. Bener ya? Oke. Ini koper. Tuh, dia mulai buka-buka koper tuh. Iya, dia ngelirik-ngelirik. Jangan-jangan Okem. Nah. Mas toko kita, Dar. Oh, dia langsung ngomong. Tidak ngantongin enggak tuh? Enggak ya? Enggak, dia enggak ngantongin. Enggak, Deng. Dia nggak ngantongin tuh. Ngantongin. Si Okem aman. Tos, jujur. Rio aman, jujur. Nah, coba kita giliran si Eja nih. Gak usah. Gak usah? Gak harus. Kita harus. Kita ngeliat semuanya aja. Kita, nah si Eja nih. Nah, Eja nih ya. Oke. Mulai masuk. Eja, buka pintu. Iya. Terus. Tuh, si Eja mulai ngeliat guys. Mulai ngeliat. Kamu ada koper aja? Ya, tadi kan sih ada uang, Dar. Sabar. Pause dulu. Nggak ada uang tuh, Dar. Ini nggak ada uang lagi, loh. Ya kan? Dapat ya? Terus. Kamu sini dulu nih, video kamu nih. Nah, si Eja nih. Oh, nah. Si Eja ternyata ngambil. Woi, ambil dua kali, Dar. Ambil lagi tuh, Dar. Nah. Nah ngambil lagi, 3 kali jangan ambil. Parah sih, coba bawa. Bawa kan? Parah sih, oke, ya Kem ya, si Eja Kem ya. Iya. Parah Eja nih. Parah gak sih, si Eja yuk? Parah. Maling si Eja lu. Jangan kamu. Wah kacau kamu, Eja. Ngambil. Ngambil si Eja. Waduh kacau si Eja. Wah Eja kacau nih, buka. Buka Kem. Nah. Nah, ini masih bahaya tapi oh iya berkurang nih guys. Berkurang gitu. Nih coba uangnya mana aja? Uang mana? Ada, kak. Kamu ngambil tadi 3 kali kamu loh. Enggak. Lo buka. Lo mau. Lo angkat. Kok enggak mau? Pegang game. Kemana sih? Ini nih apa nih guys? Nah. Nih apa nih? Nah. Hai. Uang semua nih. Mana lagi nih? Ini game. Coba buka game. Kok? Eja ini kacau banget ya. Bukan. Nah, si Eja nih ketahuan nih. Parah enggak sih? Parah enggak? Parah banget sih ini. Wah, Eja maling. Coba bawain dia. Ada lagi ya di bawah dia? Buka. Coba bajunya coba lihat. Ada ya? Wah, Eja parah banget ya. Ini total berapa juta nih, Jak? Si Eja maling, guys. Wah, kacau. Jak, kamu parah banget, Jak. Kamu maling berjuta-juta nih, Jak. Kacau kamu, Jak. Sini kamu. Kamu nih, Jak. Kenapa kok maling kayak gini sih? Jajan udah banyak, kamu dapat gaji juga. Siapa coba yang ngajarin? Cuma terserah selfie lah, karena emang nyerah udah. Yang ngajarin kayak gitu. Gimana coba kayak gitu, gini nih? Kalau butuh duit ngomong. Bilangin mamah ini, biarin aja nih deh kamu bilangin mamah ini. Jangan loh. Biarin bilangin. Biarin, kayak gini nih, ini tangannya ini banget, panjang banget. Ngambil-ngambil gitu, kayak gitu. Kamu masih kecil gak boleh kayak gitu ngambil-ngambil. Bilangin aja ke mamanya biarin apa dilaporin ke polisi enggak apa-apa. Jangan. Kamu lapor polisi pelajaran kayak gitu. Laporin aja polisi enggak apa-apa. Kamu enggak orang buat pelajaran. Kasian, buat pelajaran dia juga biar tangannya enggak berlebihan juga. Laporin ke polisi kasihan, Dar. Dia sendiri yang ngelakuin kesalahan kayak gini. Bentar.
Jangan nelpon mamanya, jangan nelpon mamanya, gak enak. Apa sih? Udah kayak gitu udah diambil uangnya. Kita selain sama kita aja udah jangan. Sama kita kayak mana dia nanti bakal keterusan sampai gede. Enggak. Aku enggak mau udah sampai kayak gitu lagi. Jangan ngeprank dari. Jangan ngeprank. Ya jangan ngeprank. Sumpah sih, sih. Jangan nelpon mamanya. Gila guys. Oke. Apa sih kamu ini? Nah, ditelepon jampi aja mama kamu kagak. Ngeprank apa sih? Orang ngebuat konten ngeprank. Enggak, jadi dia hari ini ya. Aku tuh udah calling sama Eja tuh, Ja. Suruh si Eja ngambil ini. Kalau aku udah bilang, Ja, hari ini kalian sama Kak Selfie mau buat video tes kejujuran kalian. Kalian mau kamu yang ngambil, Ja. Entar kalau si Okem atau Rio ngambil beneran itu biarin aja lah, maksudnya kita cukup tahu aja gitu loh. Ternyata si Rio sama Okem untungnya enggak ngambil tas lu nih. Jujur, tas. Tapi Eja kalau beneran tes jujur, jujur aja. Jujur dong. Jujur ya, oke. Okay. Ya. Jangan maling ya, enggak boleh ya. Dosa. Apa sih aku kira aku dia beneran? Enggak boleh gitu loh. Dikira kayak ngajak panik dia. Oke guys, jadi si Eja ini udah kompromi sama gua guys ya. Jadi kita tuh kayak seolah-olah maling sih aja guys ya. Dan si Selfie panik guys, mau laporin ke mama guys ya. Enggak boleh guys, masih kecil tuh enggak boleh tangannya kayak gitu. Enggak, udah gede boleh. Panjang banget. Iya, maksudnya nanti kecil aja begitu, nanti gedenya juga pastinya malah lebih gede. Udah gede boleh enggak? Si Okem sama Rio, sama cewek gak yuk? Iya lah. Ya soalnya si Eja kan biasanya baik-baik aja, kenapa maling gitu ya? Kaget gak sih kalian? Kaget. Kaget, si Okem sama Mas Rio itu kaget guys, oke? Jadi udah dulu nih ya, selfie gak gitu juga nih. Dia ngomongnya mau ngetes kejujuran dia orang. Iya, tapi kalau si Okem Mario kan real kan? Kalau Eja aku kompromiin doang. Oke guys, jadi Okem sama Mas Rio gak tahu kalau kita ngonten guys, oke? Jadi ini reaksi selfie panik guys ya. Oke guys, jadi udah video dari gua. Kalau emang kalian suka jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan follow semua Instagram di sini dan subscribe semua YouTube di sini, oke? Jadi guys, see you next time, bye bye. Jangan lupa bucin hari besok dan selamanya cuy. Panik sih.